Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan menduelkan dua buah waffle. Yang pertama di sisi kanan saya ada Nissin Waffle dari PT Monde. Nah, sedangkan di sisi kiri saya ada Ricoco Nabati dari Sari Nabati. Nah, untuk harga, langsung aja kita bandingin. Untuk harga Nissin saya beli dengan harga 1.800. Sedangkan Nabati ini tuh harganya beda dikit, yaitu 1.750, beda 50 perak doang. Akan tetapi beratnya tentunya beda. Untuk Nissin yang lebih mahal 50 perak memiliki berat 42 gram, sedangkan yang Nabati ini tuh memiliki berat 39 gram. Kalau dari kemasan ya memiliki ciri khas masing-masing, bisa dilihat dari Nissin. Ya, ciri khas produk Nissin tuh begini ya, ada gambar Nissin dan cenderung apa ya sebenarnya? Cenderung di sana tuh desain yang melegenda, bahkan sedikit jadul. Sedangkan yang si Nabati, ya ini juga sebenarnya sama ciri khas Nabati. Tapi enggak sejadul yang Nissin. Gimana nih ya perbedaannya? Wafer dari Nabati dengan Nissin. Saya buka terlebih dahulu. Oke. Keduanya nih ya, saya membandinginnya menggunakan yang rasa coklat ya. Waffle coklat. Nah. Saya keluarin satu-satu terlebih dahulu. Dan ada sedikit perbedaan. Ya, saya pakai tisu aja biar kelihatan perbedaannya. Nah, ini ya perbedaannya ya. Kalau dari sini-sini udah kelihatan jelas, ini tuh kayak pakai wafer apa ya? Kayak pakai biskuit yang wafer-wafer rasa bermacam ya. Untuk warnanya tuh ya warna coklat muda biasa, sedangkan yang si Nabati ya, Ricoco Nabati ini tuh si wafernya tuh menyesuaikan dengan rasanya berwarna coklat. Nah, kalau dari dilihat dari atas, yang si Nabati ya, yang hitam itu ya, yang lebih gelap, bisa dilihat kalau dari atas tuh yang si Nabati cenderung lebih lebar, tapi untuk panjangnya sih ya sama. Ya, kita samain. Oh, entah sama atau ini ya, kalau dilihat sih lebih panjang sedikit yang si Nissin. Kalau dari ketebalan, dari samping, keduanya sih sama ya. Kalau dibandingin isi coklatnya gimana ya? Apakah ada perbedaan? Oh, agak nyaru nih ya yang si Nabati. Kalau yang si Nabati kan karena si biskuitnya warna coklat, jadi untuk si coklatnya nggak kelihatan begitu jelas. Maka dari itu, biar lebih jelas, mendingan langsung aja cobain rasanya. Yang pertama bakal saya cobain yang si Nissin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang Nissin, coklatnya berasa, dan untuk si wafelnya atau si biskuitnya memiliki aroma ciri khas wafelnya Nissin. Dan untuk rasa si wafelnya tuh, si biskuitnya maksud saya, cenderung agak tawar tapi aromanya lumayan kuat. Sekarang saya bakal nyobain yang Nabati, tapi sebelum saya coba, nah, netralin dulu. Sekarang saya coba yang Nabati. Untuk yang si Nabati, kalau dibanding sama yang Nissin, yang si Nabati itu rasa manisnya cenderung lebih berasa, lebih kuat, tapi masih bisa dibilang pas gitu ya, nggak terlalu manis. Dan untuk coklatnya sih sebenarnya lebih tebel yang si Nissin, karena walaupun tadi udah dilihat tebelnya tuh sama, ternyata yang si Nabati itu coklatnya nggak setebel yang Nissin, tapi untuk wafelnya lebih tebel daripada yang Nissin, tapi waktu dikunyah tuh cenderung jadi lebih renyah gitu ya. Renyahnya tuh lebih berasa
yang si nabati. Walaupun yang coklatnya lebih tipis, tapi dari coklat dan si wafelnya, si biskuitnya, nabati cenderung lebih berasa ya. Si coklatnya berasa, terus si wafelnya tuh sebenarnya ada rasa sedikit tawar, tapi rasa si coklatnya dari si biskuitnya doang tuh cenderung lebih kuat di si nabati ya. Mungkin emang pengaruh juga ya, dari yang si nabati tuh warna si biskuitnya aja udah coklat juga. Nah, jadi kalau dari segi rasa sih saya lebih unggulin yang si nabati wafer gitu ya, karena kalau yang si Nissin emang sesuai dengan template desainnya. Dari rasanya tuh cenderung wafer-wafer yang agak jadul ya dari yang si Nissin itu. Jadi kalau dari pribadi saya lebih unggulin nabati wafer. Nah, jadi duel wafer antara nabati dan Nissin, pemenangnya adalah nabati. Jadi kayaknya segitu aja video duel wafer antara nabati dengan Nissin. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya kedepannya bikin video apa lagi. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Biar tiap ada video baru kalian dapat notifikasinya. Bye.